COVID-19 seperti itu. Ini UMKM ini dibuat oleh siapa sekarang? Ini dibuat oleh karyawan PT Irutama. Ini difasilitasi UMKM dari MPS Trowulan ini untuk persiapan apabila nanti kita sudah pensiun, kita sudah dibekali ilmu bagaimana caranya kita berkreasi, bagaimana nanti kita mendapatkan pendapatan setelah pensiun gitu. Kalau pendapatan saat corona ini gimana? Ya alhamdulillah MPS Trowulan terkondisi selama pandemi COVID, permintaan pasar tinggi dan produk ini kita buat kalau kita sudah pulang dari bekerja di sini. Oh, seperti itu. Sudah berapa lama buat ini? Sudah 5 tahunan. Sudah 5 tahun. Betul. Apa aja? UMKM di tengah COVID, Bu, gimana, Bu? Di sini tadi, Bu. UMKM, saya kira yang saya juga apresiasi, di samping perlindungan kepada pekerjanya diberikan, tadi juga diberikan pelatihan agar teman-teman bisa memiliki keterampilan, dengan keterampilan itu bisa ada pendapatan baru dari usaha kecil-kecilan yang dilakukan sendiri oleh para pekerja atau keluarganya para pekerja. Ini juga membantu kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Oke, Pak. Oke.